Ganti, ganti apaan? Baju lagi lah. Gua ada lagi bajunya. Cuma dua sama tiga mana nih? Eh, Jenita Janet briefing kita apa? Buka baju, buka. Eh, coy. Kita dikasih cuma dua baju doang yang harus dibuka. Lah ini? Lah ini mah terakhir. Nyetoknya yang banyak. Oh, apaan, friend? Sebentar ya. Saya mau cuci tangan dulu. Oh iya, benar-benar. Cuci tangan. Eh, cuci tangan. Iya. Canggih. Wajib cuci tangan. Wow. Kita harus social distancing. Benar. Eh, nyemprot. Menjaga kebersihan. Tadi sudah dikasih tahu enggak? Woi. Adek, mau kemana? Adeknya numpang lewat. Adek, mau kemana, woi? Hei, sebentar. Tadi kalian keren banget sih. Yang jadi masalah udah dikasih tahu enggak teman-temannya cuma dua baju. Kok yang tiga kan udah enggak pakai apa-apa? Sebenarnya taunya gua tiga baju dikasih dipikir dibuka semua. Sebentar. Mana sih tadi? Hebat ya? Hebat kan? Hebat kan? Itu namanya magic. Hebat, bajunya hilang. Coba di sini. Wah, ini ada tuh. Ini ada tuh. Dia dikasih tahu. Ada tuh. Ada satu, itu satu. Satu. Tadi rencananya pengen enggak cuma dibuka pakaiannya, pengen sih mukanya dia juga harus dibuka gitu loh. Enggak ada. Enggak ada selekannya muka gue. Lihat deh matanya. Berwarna-warni ya. Tuh. Lihat dong. Mata, pokoknya tadi di awal ini. Udah ada Kade, udah ada Poapa and Friend, ada Billy sama Anwar. Yes. Ini dia. Yang gak kalah keren akan memberikan penampilan buat kita semua. Siapa itu? Siapa bang? Dia adalah salah satu orang yang berbakat keren banget. Kita panggil, ini dia Mamat Galon. Mamat Galon. Siapa bang? Jago dia. Tukang ojek ya? Bukan. Siapa sih? Motornya keren banget. Tukang galon, gue udah bilang tukang galon. Mau tahu gue? Ferdian. Ferdian! Lu keren amat pake motor itu. Ternyata Ferdian. Hey. Keren! Apanya? Motornya. Bukan gue. Kita bikin orangnya. Orangnya. Eh tapi kurang keren kalau gak bawa Wika ya. Aduh ya. Jangan disebut namanya. Kantolin cewek gitu iya. Keren di situ. Ini motor habis. Bro, lu keren banget mana? Motor lu bro. Gua dari mana lu? Dari belilah. Beli? Gua pikir kebegal. Kita seberat buat motor begini. Sekilo berapa? Dua. Dipikir bawang beli. Ini aja. Ferdian kan udah datang, kita challenge dia. Lo kan biasanya main sugesti, lo harus menampilkan sesuatu yang beda di hari pertama sahur ini. Jadi gue gak main sugesti. Bisa sugesti ya, gak usah main sugesti deh. Lu bisa sulap gak? Sulap? Iya. Yeah. Bisa agak kesonon gak? Bisa. Iya. Eh jaga jarak dong. Long distance. Long distance dari mana sih? Long distancing. Lo sindang lisinteng. Social distancing. Social discanting. Iya bebas, terserah lo. Tapi gue punya sulap tau. Bisa. Apaan? Apa? Dompet asli gua. Ini nyopet lu ya. Dompet asli gua. Lihat. Oke. Okay. Lihat pemirsa, sahur seger. Oke. Okay. Tanpa rekayasa. Ya. Tutup. Wow. Hebat. Gua masih hebat, Bang. Hebat, tapi gua santai. Ya. Tadi yang nantang gua main sulap siapa? Nova, ketuanya Nova. Enggak. Gua enggak main sugesti. Malam ini gua enggak main sugesti. Bener ya? Iya bener, karena tadi nantang sulap. Gua dulunya pesulap sebetulnya. Oh ya? Nah, gua bisa prediksi. Siapa yang mau main sama gua? Bebas, siapa aja. Siapa yang mau? Gua jangan diprediksi. Oh, ya udah tuh Anwar. Enggak, oke Anwar ya. Anwar yang main ya. Gua biasa. Tapi enggak diituin kan? Enggak. Di sini ada 1 2 3 4, ada 4 orang. 5 dong. Selain Anwar. Baris, selain Anwar yang lain baris. Lu minggir. Oke. Yang lain baris 4 orang. Billy, Denny, Alva, jarak. Boleh minta apa namanya? Minta
amplop sama kertas, ada amplop. Ah, ini aja. Waduh, ini nanti disimpan di tengah aja ya sini ya. Wah, ini gue baru sekali lo ngeliat Ferdian main sulap. Dulunya gue pesulap, tapi sekarang. Sekarang apa? Gado-gado. Main sugesti aja. Dulu pesulap, sebelum pesulap apa? Sebelum pesulap, jualan motor. Jualan motor. Nah, Anwar lihat, ini ada Billy. Kang Denny. Denny. Walpa. Alfa. Om Patro. Mas Parto. Parto. Oke, gue menulis nulis sesuatu dulu. Iya. Yeah. Tapi jangan dilihat ya, gak ada orang yang lihat ya. Saya lihatnya kemana? Tulisannya nggak boleh dilihat. Apa sih? Ini gue simpan di sini. Kelihatan kamera nggak? Jadi, oke ini udah ditulis sama Ferdian. Ditulis ya. Ini spidolnya hilangin. Oke, Anwar, gue mau memprediksi sesuatu. Billy, Denny, Alfa, Mas Parto. Mau diacak nggak posisi mereka? Boleh acak? Boleh, bebas. Kang Denny di situ. Oke, ini diacak kita sama Anwar. Gue di mana? Lu sini, situ. Nah. Parto situ, maaf. Udah? Gue di mana? Lu di rumah. Nanya mulu. Udah ya, gak mau diacak lagi? Gak, udah dapet. Deal. Deal? Deal. Tunjuk dari 4 orang yang ada di depan kita ini, 2 orang yang paling, yang lu gak suka. Hah? Paling gak suka? Bebas, mau beneran, mau dari dalam hati, mau ngasal. Tunjuk aja 2 orang yang lu gak suka. Bang Billy mau apa? Oke. Kenapa sih War salah? 2 orang lu gak suka. Lu Romana dari hati Billy sama apa? Warpa. Mau tuker gak? Apanya? Posisinya? Enggak, bukan. Pilihannya mau tuker gak? Ini beneran ini mah. Yakin? Yakin. Kalau gua apa War sama lu War? Mereka? Oh. Mereka gak suka? Enggak. War deal? Jangan macem-macem aku diapa-apain sama Ferdian War. Karena mereka lu gak suka, suruh pulang mereka. Ih. Keluar dari sana, boleh mundur. Boleh mundur. Naik ke atas. Naik di atas. Sekarang 2 orang ini lu suka? Suka. Tunjuk 1 orang yang paling lu suka di antara 2 orang yang ada di depan kita. Yang paling disuka. Kang Denny. Yakin? Yakin. Mau tuker? Enggak. Yakin? Harus satu. Kang Denny aja. Denny, enggak mau tuker? Enggak. Deal. Karena lu suka sama Denny itu lu suka ya? Iya. Denny boleh temenin. Tapi gue benci sama dia. Udah gak ganti. Ya. Om Parto aja sih. Udah deal? Enggak ganti aja. Kan tadi udah deal. Oh yaudah deh. Hah? Lu benci sama aku. Mau yang mana? Mau. Tetep Kang Denny deh. Denny. Kalau dia benci aku sayang sama dia. Deal? Enggak mau tuker ya? Enggak. Deal Denny. Ya udah temenin. Oke. Sekarang yang 2 gak suka udah kita suruh pulang. Yang lu suka udah lu bawa. Iya. Oke. Sisanya tinggal. Om Parto. Sisanya tinggal? 1. Buka. Siapa? Sisanya siapa? Om Patro. Buka. Ini buka. Buka. Buka tulisannya tadi. Lihatin. Sebelum lu milih sama dia dulu. Oh. Bentar ya. Wow. Oh benar. Benar kan? Itu namanya prediksi. Jadi segala sesuatu itu bisa kita prediksikan. Wow. Oh hebat. Keren lu. Yaudah. Masih banyak keseruan tetap bareng kita di Sahur Sagar.